Kalau ada pilihan, termasuk dunia dan seisinya, pilih istighfar. Pilih istighfar. Karena kemuliaannya dua. Satu, istighfar itu memberikan jaminan langsung dari Allah kepada kita untuk menjadikan semua yang Allah titipkan kepada kita semua berkah dan bernilai baik. Yang kedua, istighfar itu cara paling cepat untuk mengabulkan doa. Semakin tinggi orang istighfar, terbiasa dengan istighfar, naik kendaraan dia istighfar, latihan dia, latihan terus, dan terbiasa dengan itu. Itu ya Allah mustajab doanya. Kadang-kadang belum minta sudah diberi. Cepat sekali. Makanya istighfar itu mahal. Dan para ulama sudah tahu ini. Makanya mereka sering diantara wiridnya itu istighfar. Dan zikir kita pertama ba'da sholat itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukankah istighfar? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam minka salam tabarak ya dzal jalali wal ikram. Istighfar. Karena menghadirkan berkah, mengugurkan dosa, mempercepat jawaban doa. Itu istighfar. Karena itulah orang-orang mengejar waktu subuh itu mempersiapkan sebelum subuh dengan istighfar. Itulah kemuliaan subuh.